bagian jalani prosesnya. Siap nyor. Oke, anggota nyor. Dari 36 yang kita kami lakukan pemeriksaan, telah kami lakukan pemeriksaan untuk merujuk pada peristiwa pidana dan siapa tersangkanya, maka kami menyimpulkan tersangka tunggal di dalam proses atau peristiwa pidana ini, yaitu saudara T. TRS, ya, saudara TRS, salah satu taruna STIP Cilincing tingkat 2. Lalu korbannya sudah rekan-rekan ketahui, yaitu atas nama Putu Satria Ananta Rustika, taruna STIP tingkat 1. Kejadiannya pada tanggal 3 Mei 2024 sekitar jam 07.55 WIB. Yang menyebabkan, kemudian kami juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah, otopsi, dan beberapa ahli. Ada luka di daerah ulu hati yang menyebabkan pecahnya jaringan paru, ya. Ada pendarahan, tetapi juga ada luka lecet di bagian mulut. Sehingga kita lakukan pemeriksaan dan sinkronisasi, ternyata betul bahwa yang menyebabkan matinya atau hilangnya nyawa korban adalah yang paling utama pada ketika dilakukan upaya-upaya menurut tersangka ini adalah penyelamatan gitu ya, di bagian mulut, sehingga itu menutup oksigen, menutup saluran pernapasan, kemudian mengakibatkan organ vital tidak mendapatkan asupan oksigen, sehingga menyebabkan kematian. Jadi luka yang ada di paru itu mempercepat proses kematian, sementara yang menyebabkan kematian utama justru ketika melakukan tindakan setelah melihat korban pingsan atau tidak berdaya sehingga panik, kemudian dilakukan upaya-upaya tadi, upaya penyelamatan yang kemudian tidak sesuai dengan prosedur dan tidak adil. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.